Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Mbak Yuta nih. Kita mulai lagi perjuangan menanam tanaman bawang merah. Sehabis menaikkan lumpur ke piringan dan saat ini sudah kering, saatnya kita olah lahan. Pengolahan lahan kali ini adalah penggemburan tanah dengan alat kultivator. Ada pula yang menyebutnya cakar baja. Tak sedikit juga para petani menyebutnya mesin rotari. Kultivator ini berguna untuk mengolah lahan pertanian dengan kondisi lahan tidak tergenang air. Lahan ini biasanya berbentuk bidingan dengan parit sebagai pemisahnya. Parit ini adalah tempat pembuangan air, saluran air, serta untuk meniriskan kandungan air yang ada di lahan. Lahan ini digunakan untuk budidaya tanaman yang tumbuh baik tanpa ada genangan air, seperti tembakau, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Lahan tersebut biasanya disebut lahan kering. Pemakaian kultivator ini adalah untuk pembajakan lahan, pencacahan tanah menjadi ukurannya yang lebih kecil-kecil, serta penyiangan gulma sehabis disemprot herbisida. Untuk pengolahan lahan yang lebih bagus lagi, sehabis diberikan pupuk dasaran, lahan bisa dikultivator lagi. Manfaatnya apa? Yakni untuk mencampur pupuk dasar sehingga bisa merata sempurna di lahan calon tanaman bawang merah kita, serta biar lahan ini semakin bagus dengan ukuran tanah yang lebih kecil-kecil lagi sehingga kegemburan tanah itu bisa semakin baik dan menjadikan tanaman kita mudah tumbuh dan berkembang. Oke, sekian dulu keterangan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.